بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام هارمونيس. Saya Nasaruddin Sahaba mencoba berbagai tips, teknik, cara, dan metode membuat file GIF atau file yang bergerak sendiri. Jadi bukan video ya, file-file yang diam tapi kita gerakkan. Dalam ini kita menggunakan Photoshop CS3. Kita enter ini. Kemudian kita buka file, kemudian kita klik new, jadi file baru. Kalau kelihatan ini kecil, kita bisa besar melalui image size. Kita tulis saja 500 di sini. Oke, ini tambah besar. Ini kita berbesar lagi kalau kurang. Ya, seperti itu. Kemudian kita cari file yang akan kita gerakkan. Kemudian file ini, kemudian kita buka lagi file baru lagi untuk cari sini. Sebelum kita gerakkan file ini, kita buka dulu kuncinya, double click. Oke. Kemudian file yang tadi kita buka. Kita buka dulu kuncinya, double click. Enter. Kemudian kita Ctrl A di sini untuk buat semua. Kemudian kita buka file. Kita coba edit kita copy, kita copy, kemudian kita bawa di sebelah tempat file yang tadi. Di sini kita paste di sini, klik ini, kita pindahkan di sini. Nah, kedua file ini kita akan gabung, dan yang satu ini akan bergerak. Kita sekarang klik ini, klik sekarang buka Windows, kemudian animation, klik animation, dan muncullah ini. Ini akan menjadi background, ini ada gambar ini. Kemudian kita tambah di sini, kita tambahkan ini 5, jadi menjadi 5, jadi tambah 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini juga kita, ini juga kita tambahkan 1 ini. Kita tambahkan ini menjadi 5. 1, 2, 3, 5. Kemudian kita atur waktunya, kita klik di paling bawah, atur ya 1,1 second. Kemudian kita gerakkan
Kita cuba. Ini bersama dengan ini kita pakai baik. Kemudian masuk satunya lagi, kita hilangkan ini, kita pakai ini. Kemudian yang ketiga juga begitu, kita hilangkan di itu. Kemudian ya, kemudian ini kita hilangkan di satunya, di gerai kita itu klik ini, kemudian kita klik lagi ini, tahap satunya munculkan ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 disesuaikan itu 1, 2, 3, 4, 5. Sementara ini tidak berubah karena ini tidak, ini adalah dasar saja, the groundnya tidak akan berubah-ubah dia, kecuali yang 1, 2, 3, 4, 5 yang gambar like tadi. Coba kita coba ini ya, sudah bergerak. Setelah itu kita save ke clip file, kita clip file, kita save for web and the fish. Kita oke. Maksudnya kita tulis saja ya, ada di rekaman, dan kita save. Kemudian sudah selesai lah pembuatan file gif, kita keluar exit. Yes, yes, yes. Kita simpan file tadi. Oke, okay. Nah, ini file-file yang lain yang tersebut sebelumnya. Nah, demikianlah, kita coba buktikan apakah benar itu bisa jadi berkedip-kedip tidak atau bergerak tidak. Kita sekarang buka di download, kemudian di gambar profil, pernyataan, komen, kita cari file gif ini, file gif kita klik ini. Ya, itu dia ada bergerak-bergerak. Nah, demikianlah tutorial teknik dan cara membuat gambar dalam bentuk GIF atau gambar bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.